Sampurasun dulu di lemur Barayanu di kota. Kembali lagi dengan saya Kang Kelek. Oke, video kali ini saya baru pertama kali seumur umur hirup karak nincak taman mini, terus nincak dunia air tawar ya, dunia air tawar taman mini. Bagian depannya tuh. Bagian depan kalau kita lihat di bagian depannya ini, wah keren banget, bro. Oke, kita cek ke dalam seperti apa, yuk. Oke, kita cek. Nah, ada si abang ganteng sama si teteh cantik. Nah, ini bagian masuk tuh. Kali-kali. Wih, ada YouTuber, ada Bang Isma baru nge. Bang Isma, sehat. Oke, kita lanjut ke dalam ya, bro. Muter-muter, sekarang saya di bagian perpus atau semacam kantor office-nya ya. Sini ada jamuannya, bro. Ada jamuan. Saya belum pernah makan beginian asli, tapi saya paling sering makan yang ini. Bolet. Orang Sunda mah biasanya ada bekok. Tapi saya favorit bolet, cuman penasaran ini ada apanya ya? Ya roti, tapi lumayan. Mantap, sudah ada orang tapi itu di belakang. Kita coba, saya pengen ngopi dulu juga. Tadi udah cek ikan. Jadi buat teman-teman kalau misalkan penasaran ikan apa aja yang ada di taman mini ini atau di dunia air tawar taman mini ini, bisa datang ke sini. Itu kalau saya tadi pas saya masuk itu kan ada jam-jamnya ya. Untuk pendaftaran tiket atau beli tiketnya itu udah ada di bagian depan tadi ya. Jadi buat teman-teman itu pun yang teman-teman lihat di beberapa bagian itu hanya sebagian ikan aja. Belum ikan semuanya belum saya ubek. Biasanya kan saya ubek bukan ikan orang, tapi sekarang saya ngubek bagian akuarium gede-gede. Ikannya saya lihat juga gede-gede. Jadi kumahnya ningali lauk gede teh urang mah sahayang nyate enon mepes gitu. Si teteh dikasih seri-seri tuh bangun orang Sunda tuh. Mantap sudah, udah mulai. Belum makan. Belum makan tapi sudah mantap sudah, mulai lagi. Kelang lebih heula nya. Mulai. Ini ada bang Luki Hakim juga. Ya, Bang Luki Hakim. Halo.